Assalamualaikum semua, ketemu lagi di channel YouTube Umu Afis. Di video kali ini, Umu Afis mau bikin zupa sup. Yang mau tahu cara membuatnya, tonton terus videonya hingga selesai ya. Dan jangan lupa klik subscribe dan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Oke, kita siapkan dulu bahan-bahannya. Untuk menumis bumbunya, ini saya menggunakan 2 sendok makan margarin atau bisa diganti dengan minyak goreng. Nah, kemudian ini ada 1/2 siung bawang bombay yang sudah diiris dan 1 siung bawang putih yang juga sudah dicincang halus. Kemudian untuk bahan selanjutnya, ini sudah saya siapkan 1 buah wortel. Ini beratnya sekitar 100 gram yang sudah dicuci bersih kemudian dipotong-potong dadu kecil seperti ini. Dan 200 gram daging ayam tanpa tulang, ini saya ambil bagian dada. 80 gram keju cheddar yang sudah diparut. Kemudian ini ada 1 buah jagung ukuran sedang yang sudah dipipil, berat bersih setelah dipipil 180 gram. Dan 3 buah sosis yang sudah dipotong dadu, atau sosisnya bisa juga kita ganti dengan smoked beef. Kemudian ini juga sudah saya siapkan 2 sendok makan tepung terigu, 300 ml susu cair full cream, dan 150 ml air. Untuk bumbunya, ini ada 1 sendok makan kaldu bubuk, 1/2 sendok teh garam, 1/2 sendok teh pala bubuk, dan 1/4 sendok teh lada bubuk. Oke, langkah pertama kita panaskan dulu wajannya, kemudian kita lelehkan margarin. Kita aduk-aduk supaya lebih cepat leleh. Selanjutnya, masukkan bawang bombay dan juga bawang putih, lalu ini kita tumis hingga harum. Masukkan daging ayam. Aduk-aduk dan masak hingga ayamnya matang. Selanjutnya kita masukkan sosis dan kita aduk-aduk lagi. Masukkan wortel, kemudian kita aduk rata kembali. Nah, untuk bahan-bahannya ini memang sengaja kita masukkan secara bertahap karena tingkat kematangan bahan yang kita gunakan itu berbeda-beda ya. Baru kemudian kita tambahkan jagung. Nah, ini kita masak kembali ya sambil diaduk-aduk. Masukkan keju, kemudian kita aduk-aduk lagi sebentar. Kemudian kita tambahkan air dan juga susu cair. Tambahkan juga tepung terigu, lalu kita aduk rata. Terakhir, tambahkan semua bumbu yang tadi sudah kita siapkan. Aduk rata kembali dan kita masak hingga semuanya benar-benar matang dan bumbunya meresap. Nah, jangan lupa untuk dikoreksi rasa. Ini sesuai selera aja ya. Kalau dirasa ada yang kurang, bisa kita tambahkan lagi. Ini menurut saya udah pas, udah cukup. Bumbunya juga udah meresap sempurna dan juga sudah matang. Selanjutnya, kita matikan api kompornya, kemudian kita angkat. Kemudian untuk pastry-nya, ini saya menggunakan pastry instan. Ini kita beli dalam kondisi beku. Kita biarkan dulu pastry-nya di suhu ruang hingga lembut, baru kemudian bisa kita gunakan. Siapkan cup aluminium foil atau mangkok tahan panas, lalu kita ukur pastry-nya. Potong pastry-nya harus lebih lebar dari cup atau mangkok yang kita gunakan. Nah, jadinya seperti ini saya potong sebanyak 10 lembar.
Selanjutnya, masukkan sup yang tadi sudah kita buat ke dalam cup. Kita masukkan secukupnya. Kalau sudah, kita olesi pinggiran cupnya menggunakan putih telur. Tutup dengan pastry instan yang sudah kita potong tadi. Kemudian di atasnya kita olesi dengan kuning telur. Kalau sudah, ini siap untuk kita panggang. Sebelumnya, ovennya harus dipanaskan terlebih dahulu ya. Kalau sudah panas, langsung saja kita masukkan zupa supnya ke dalam oven. Ini saya letakkan di rak tengah. Lalu kita panggang dengan suhu 200 derajat Celcius selama 20 menit atau hingga matang. Sesuaikan saja dengan oven masing-masing. Setelah matang, ini kita biarkan dulu sebentar supaya tidak terlalu panas. Nah, ini dia zupa supnya sudah siap. Untuk satu resep ini, saya menghasilkan 10 cup zupa sup. Rasanya lezat banget, gurih, super nikmat, dan juga bikin kenyang. Selamat mencoba di rumah, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk klik subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.